Bila dia jawab, dia tanya padri itu, padri besar dalam gereja dia tu, who wrote this book? Jadi padri itu bila tengok Quran itu, it was written by the devil. Dia kata kalau sebetul setan tu, dia kata setan tu pandai lagi daripada aku. Sebab apa? Aku pandai lagi, bukan daripada aku, pandai lagi daripada kamu ni. Sebab dia kata aku tanya kamu, kamu dah 21 tahun lah, kamu tak boleh jawab. Tapi setan jawab. Tiga hari aku baca habis, dia jawab semua soalan aku. Dan juga, dia hebat sebab benda yang aku tak pernah tanya, tak pernah fikir, juga dia jawab dalam kitab ni. Sejak itu dia menerima Islam. Dan itu tentang nama Mbak, saya nak nasihatkan saya di antara ini dan juga kita semua. Kita rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Di sini juga kita ada kuliah tajwid, macam mana membetulkan bacaan kita. Baca dengan betul. Dan selain daripada kita membaca dengan betul, kita juga memahami Quran ini, barulah kita boleh nampak kekuatan Islam. Bila kita nampak kekuatan, baru kita nak beramal. Terutama orang tradik punya tuan-tuan. Kan? Kita nampak. Sebab tu bila kita bawa kuliah-kuliah berkenaan dengan hadis ini, orang yakin dia bersungguh nak amal. Kadang-kadang kita ni tak apa-apa nak amal sebab kita tak pernah yakin. Tapi bila dibawa dengan meyakinkan, kita beramal. Jadi insyaAllah kita ada beban. Saya rasa setakat itu malam ini ringkas saja. Sebagai cara untuk kita aplikasikan sebahagian daripada apa yang telah kita belajar hari ini. Yang berkenaan dengan hadis, yang berkenaan dengan pilih pada yang yakin, bukan pada yang dan. Dan kita belajar pada hari ini, apa yang berlaku pada agama Kristian, mereka meninggalkan benda itu. Jadi apa yang kita sampaikan di sini dalam kuliah hadis dan kuliah akidah itu, tentang nombor 4, kita sama-samalah berpegang teguh. Sebab Islam ini dasarnya memang begitu. Dia berdasarkan kepada hujah yang nyata. Sebab dia dipelihara oleh Allah Subhanahu. Dan kalau kita nak termasuk dalam pemeliharaan Allah itu, marilah kita sama-sama mengikut Islam, berpandukan kepada sumber dia yang sahih. Setakat itu dulu. Kalau ada apa-apa nak bincang, saya sebut 10 orang. Kalau ada yang nak izin, masa nak perlu pulang awal, pulang awal. Ya, kita. Saya juga nak supaya kita faham bahawa terutama bapak-bapak, kalau belajar undergrad, faham bahawa kita di sini bukan tujuan nak mengganggu study. Ya, study kita study, study betul-betul. Because we need, kita perlukan engineer yang mau pada Islam, iltizam dengan Islam. Jadi belajar kena belajar betul-betul. Saya selalu nasihatkan kepada ex-student saya, saya selalu buat kuliah dengan dia, saya nasihatkan, belajar betul-betul. Dan Islam ni kau pegang betul-betul. Dan pegang dengan sumber yang betul. Ada apa-apa kan? Ya. Sebelum kita Ustaz, berkenaan pasal dengan apa hukum syariah, hukum Islam ini. Macam mana ni? Apa yang pasal pertentangan semua tu kan? Pertentangan semua tu. Dalam Al-Quran dia ada menyatakan tak apa ni hukuman untuk setengah-setengah untuk kesalahan tu perlu buat apa ataupun apa hukuman tu dia berdasarkan pada keadaan semasa, lepas tu ikut pada Al-Quran, Al-Sunnah tu baru ditetapkan. Allah Ta'ala Allah. Saya di hujung tu saya tak faham apa yang dimaksudkan. Cuma bila merujuk kepada hukum-hukum yang ada dalam Islam, kita belajar itu berserta keadaan dengan maqasid syar'iyah kan. Islam ni dia jaga agama. Jaga agama. Lagi? Nyawa. Lagi? Harta. Lagi? Keturunan. Suriat. Lagi? Akal. Lagi? Satu lagi? Kehormatan. Dan bagi setiap ini, dia ada hukum dia. Kan? Dia ada hukum dia. Akal, hukum dia, tak boleh minum arak. Dan bila minum arak, ada hukuman dia.
Cemara ni berbeza pendapat dengan ulama di antara sama ada dia hudud ataupun ta'dir. Hudud ini dia tetap hukuman dia. Kalau 40 rotan, 40 rotan. Ya. Tapi ta'dir boleh ditentukan oleh pihak mahkamah. Kalau orang yang berzina dia masuk dalam dalam makhluk syariah ke dalam bab zuriat. Kalau dia sudah merasai nikmat kahwin, dia teliti itu. Hukuman dia menjauh. Ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran dia merujuk kepada hukuman kepada orang yang belum merasai nikmat kahwin. Hukuman dia apa? Sebab apa kali? Satu kali itu hukum ataupun ta'dir. Jelas disebut satu kali. Ya, jelas disebut satu kali. Boleh tak? Boleh tak kita geram lah. Buah-buah 110 kali. Ataupun kisahlah kita bagi 92 kali. Dia tetap kan? Dia hudud. Okay, tetap. Okay. Dan juga banyak benda lain lah. Akal, zuriat kita dah sebut. Honor apa? Kisah. Kisah tahu. Apa? Tuduhan orang zina. Hukuman dia? Di dalam surah yang sama, surah An-Nur, hukuman dia? Tetap tak? Tetap. Kalau dia tak ada bukti, empat orang saksi, dia kena sebat 80 kali. Tapi orang Melayu bila sebut sebat, kita faham sebat ni apa? Sebab tahu betul-betul ya. Tahu kita kan? Botan. Tapi sebab ni di dalam hukum Islam bukan sebab yang macam kita faham. Kan? Budak-budak sekolah ada sekali itu untuk beberapa tahun lepas ada polis datang. Polis dari penjara, dia tunjukkan botan yang digunakan untuk sebab orang yang edar dadah ni. Memang dahsyat lah. Yang kita tengok pun takut lah. Dan tengok kesan sebatan tu memang hebat lah. Tapi dalam Islam bukan itu. Sebab ada lagi sebab dengan kain buruk, ada sebab dengan slipper. Sebab tu sebagai pengajaran saja. Lagi apa lagi? Kita tak sebut ni. Akal dah. Harta. Dalam surah apa sebut? As-sariqu was-sariqatu. As-sariqu was-sariqatu kan? Pencuri wanita, lelaki dan wanita, hukuman dia ada. Potong. Tapi itu pun penjelasan dia banyak lah. Kan? Kalau contoh lah, saya pergi dengan Falihin ni. Contoh lah, perbahasan para ulama. Nak mencuri kan? Falihin masuk dalam rumah. Kan? Dia curi benda, kata dia curi televisyen. Dia buat keluar kot tingkap. Tangan dia yang mengeluarkan ke tingkap. Saya tanya daripada dua. Siapa kena potong tangan? Siapa kena hudud? Yang kena hudud ialah yang mengeluarkan benda tu dari rumah. Dia ada perbahasan yang panjang lah. Ya, jadi benda ni ada di besok lah. Dia bukan besok lah. Saya pernah sampaikan kepada budak-budak benda tu. Kalau benda tu, saya nak duduk di luar. Tapi macam kita sebut lah. Ya. Satu, ada tak kemungkinan orang terlepas di dunia ni? Ada. Kemungkinan besar zina terlepas memang ada. Sebab kalau empat saksi nak saksi ni, selalunya pada zaman Rasulullah pun tak berlaku. Empat saksi tak berlaku. Yang berlaku apa?